Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling mulia adalah marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, jujur adalah cerminan sejati seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, Rasulullah selalu mengedepankan kejujuran. Jujur adalah akhlak yang paling baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menerapkan kejujuran dalam kehidupan kita, maka kita akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, perlahan kita akan menuju kebaikan. Dan dengan kebaikan, kita akan terbimbing menuju ke surganya kelak. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya kejujuran dapat membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan dapat membimbing menuju ke syurganya kelak. Hingga di sisi Allah, ia akan menjadi seseorang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta dapat membimbing kita menuju kejahatan, dan kejahatan akan menyeret kita menuju ke neraka. Hingga di sisi Allah, ia akan tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki sifat kenabian, sebab ia sangat suka dengan kebenaran. Karena sukanya, ia memelihara akhlaknya dari kedustaan. Karena itu, ia cenderung melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 41 yang berbunyi, Waskur fil kitabi Ibrahima wa kana innahu kana saddiqan nabiyya, yang artinya ceritakanlah Muhammad tentang kisah Ibrahim yang membenarkan lagi seorang nabi. Kemudian di bagian lain yaitu ayat 54 yang berbunyi Waskur fil kitabi Ismaila innahu kana al-wa'di wa kana rasulan nabiyya, yang artinya ceritakanlah Muhammad tentang kisah Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya, lagi seorang rasul dan nabi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kejujuran dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah hal yang disenangi oleh Allah. Jika Allah senang, maka ia akan mengasihi kita. Dan hambanya yang jujur akan mendapat tempat yang menyenangkan, yaitu syurga. Kejujuran adalah jalan untuk menuju kemerdekaan jiwa. Jiwa yang bebas tanpa ikatan. Orang yang jujur tidak akan takut dan cemas kepada siapapun. Apa yang dilihatnya akan diungkapkan tanpa adanya tersembunyi dan terselipi kebohongan sedikit pun. Orang yang jujur akan jujur kepada dirinya sendiri. Dan orang yang jujur kepada dirinya, maka akan tahu apa kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. Orang yang tahu kelemahan dan kekurangannya tidak akan memiliki sifat sombong. Tetapi ia akan belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan dirinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu saya tegaskan kembali
bahwa orang yang jujur adalah orang yang tidak takut kepada siapapun. Jika ia harus menghadapi bahaya karena perkataannya, maka ia tidak akan khawatir. Tetapi terhadap dirinya sendiri, ia sangat takut. Di mana ketakutan itu adalah memungkiri suara hati. Suara hati untuk mengemukakan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai orang Muslim, marilah kita terapkan sifat jujur. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa orang-orang Muslim suara hati untuk mengemukakan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai orang Muslim, marilah kita terapkan sifat jujur. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa orang-orang Muslim adalah orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Itulah yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.